Annyeonghaseyo Gopajingu. Dan kali ini kita bakal nge-react satu buah MV juga yang baru keluar nih dari JBJ dengan JBJ. My Flower. Apa sih kita? Jadi bunga ini ya? Dan ini tuh merupakan iya, second mini albumnya mereka juga gitu, judulnya True Colors. Sweet. Yang warna-warni itu kan yang dan ini juga dari tampilan pertama MV-nya udah colorful, colorful banget ya. Oh ya, kayaknya sih lagunya kayak berbeda banget sama ini, yang pertama. Kalau pertama kan semoga ya, semoga bisa membawa warna baru gitu. Iya, yang pertama kan kayak udah dark gitu ya, yang fantasy gitu. Kayaknya kali ini mungkin akan lebih ceria. Iya, karena joyful. Just be joyful gitu kan. Iya, benar. Langsung aja kita tonton. Ya kayaknya ceria sih dari tema, dari suara awal-awalnya gitu ya. Opening belum tahu, siapa tahu. Hey, you don't want Jungkook. Yo. Hey, wah. Muka dia sih Harajuku banget, gimana dong? Cipit-cipit gitu ya. Iya, terus rambut-rambut Harajuku gitu kan. Ini si Hyunmin. Rapnya keren loh. Hyunmin. Iya. Hah, kok beda? Kuchiya. Colorful, ya ini sih lebih cheerful sih daripada lagu mereka yang sebelumnya. Aduh. Nekochi ya. Iya. Ngapain ini? Tiba-tiba ada goyang dumang di sana. Goyang dumang ya. Eh dong pancak gimana dong? Katanya you are my flower ya. Terus ngapain kayak gitu gua goyang-goyang? Jadi ini punya bokeh bunga gitu ya. Lebih cakep aku atau bunga? No comment. Ih, ada tariannya Gogo. Gogo? Yang gini tadi. Eh, Donghan, tolong dong cakep. Oh, pantas dia suka. Ya. Kacamata tinggi banget. Oh, begini dia. Siapa? What? Eh, belum. Belum, ntar abis ini tiba-tiba. Aneh banget. Gue yang numang katanya koyol. Ya. Di sini dia, dia visual ya di sini. Apa semuanya visual? Semua visual kayaknya. Wes, model mah beda ya. Berdiri aja udah keren. Dia tinggi kayaknya. Kayak photoshoot. Iyalah model. 190 kan. Kayaknya mah nyampe kok. Sangir. Aduh suaranya. Kok kok merinding ya, liat cowok ya? Wah, tanda-tanda. Tadi kameranya dielus-elus. Elus palaku bang. Oh, that's break. Oh. Kram. Aduh, kram. Tolong jangan gitu dong. Mau diajak gitu ya. Kayak dipegang. Kok aneh sih aku yang pengen diajak. Berarti mereka berhasil ya. Enggak cewek, enggak cowok merasa terajak gitu. Kayaknya aku harus lihat dokter bentar deh. Tapi ini emang beda banget ya sama fantasy kan. And the fantasy gitu lagu ya. Kalau yang ini benar-benar colorful lebih banget, bener, ya, iya. Cheerful. Wah, luar biasa. Jadi pertanyaannya adalah lebih cakep bunga atau aku? Cakepan mereka. Tapi tadi yang paling gak bisa dilupain sih scene yang begini-begini ya. Iya, yang lumang. Itu shock ya kita tiba-tiba tariannya begitu. Oh, sama yang kacamata tadi, tiba-tiba gini. Oh, iya, kacamata. Gimana caranya itu ya? Tuh, bisa. Oh.
Kok kacang? Mereka mencoba berbagai genre benar. Tes dulu yang laku yang mana? Oh. Yang sesuai dengan warna mereka gitu. Tapi nanti katanya mereka akan ke Indonesia. Beneran? Iya, beneran nih. Coba research di Twitter. Di Twitter di tempatnya mana gitu ya. Biasa bukan biasa. Mereka katanya bakal ke sini. Jadi ya, siap-siap untuk fansnya JBJ. Ada nama fandom belum? Kayaknya tahu sih. Iya nih, kayaknya. Coba kalau yang kalian tahu nama fandomnya apa boleh di. Kalau belum ada ya udah enggak apa-apa. Kalau misalnya ada komen aja di bawah. Dan mereka keren sih, maksudnya dari albumnya juga udah terkonsep gitu. Ya, konsep. Jadi tiap member ada warna-warnanya gitu. Ya. Jadi warna biru, warna itu, jadi ini keren gitu sih. Warna hijau. Enggak ada hijau. Sedih aku. Pokoknya ini keren banget sih JBJ My Flower. Buat kamu cewek-cewek pasti merasa baper gitu ya dinyanyiin lagu ini. Jangankan cewek, aku pun baper woi. Terakhir yang di ya yang pengen diajak itu sama sama Donghan lagi. Tolong sama Donghan gitu. Jadi makin abang. Abang aduh. Abang tarik aku gitu. Opa bukan abang. Tapi kalau opa tuh untuk K-popers kayak udah umum banget gitu loh, kayak opa gitu. Jadi jangan abang ya, abang aja. Tar mereka ke Indonesia. Abang. Mereka yuk manggil siapa nih orang? Abang siapa? Tar abang. Abang Dugus ya. Abang tukang bakso nanti yang datang. Ya itu dia, gimana menurut kamu JBJ My Flower ini, tinggal komen di bawah dan jangan lupa subscribe ke Popex TV dan like video ini pastinya dan share ke teman-teman kamu yang suka JBJ juga. Dan akhir kata, Kopa Cinggu Sarajevo.